Halo guys, balik lagi di channel Progressive Auto Sound. Di video kali ini, gue bakal ngejelasin salah satu proyek kami yang sangat menarik, yaitu di mobil Mercedes-Benz W211. Jadi di proyek kali ini kita akan memasangkan paket digitalized stereo car audio system yang dimana terdiri dari speaker two-way studio reference OEM version dan DSP amplifier keluaran dari Ojora Hi-Res. Jadi di mobil ini sudah terpasang satu buah amplifier 4 channel dan satu buah subwoofer. Jadi pemilik dari mobil ini ingin memasangkan paket digitalized stereo car audio system tetapi dengan konsep OEM look. Kali ini kita akan menggunakan speaker two-way dari studio reference yang OEM version. Jadi tweeternya ini bentuknya lebih kecil ya dan dapat masuk ke dalam panel standar dari mobil Mercedes-Benz ini. Nah guys, pasti kalian penasaran kan bagaimana sih proses pengerjaan mobil Mercy ini? Yuk kita lihat cuplikan klip berikut ini. Jadi pertama-tama kita akan melakukan custom bagasi. Jadi di bagasi ini kita akan mengcustom tutup power dan prosesor. Jadi kita akan instalasikan semua power dan prosesornya di bagian belakang bagasi, tepatnya di bagian atas. Jadi kita bikinin semacam rumah untuk power dan prosesornya. Juga kita akan bikinin semacam bus chamber. Jadi itu semacam lubang atau bolongan yang akan memberikan flow udara untuk masuk suara bass ke dalam kabin mobil Mercedes-Benz W211 ini. Jadi custom bagasi yang kita lakukan ini kita bikin semirip mungkin dengan OEM-nya ya. Jadi benar-benar tutup bagasinya pun kita bikin semirip mungkin dengan karpet standarnya dari mobil Mercy ini. Jadi benar-benar terlihat seperti standar ketika kita membuka tutup bagasinya, benar-benar terlihat polos dan tidak memakan banyak bagasi. Jadi tahap berikutnya kita melakukan instalasi perkabelan. Jadi instalasi perkabelan ini kita lakukan di bagian bagasi belakang dari mobil Mercy ini. Dan setiap instalasi yang perkabelan yang kita lakukan itu kita menggunakan heat shrink juga ya. Jadi benar-benar rapi dan safety juga. Terus untuk pembagian arusnya pun kita instalkan berbagai macam fuse. Jadi ada fuse utama dan fuse distribution block untuk membagi arus antara DSP amplifier ya dan juga amplifier dari Mercy ini. Juga kita ada tambahkan satu buah ground block juga untuk pembagi ground. Berikutnya kita melakukan instalasi speaker. Jadi instalasi speaker yang kita lakukan pada pintu mobil Mercy ini kita lakukan dengan serapi mungkin, saman mungkin, dan dengan treatment khusus, yaitu kita menambahkan satu lapis peredam studio reference premium automotive silencer di pintu mobil Mercy ini, dan kita tambahkan treatment pada ring untuk speaker pintu di mobil Mercy W211 ini. Berikutnya tidak lupa kita juga menginstalkan tweeter studio reference OEM version pada panel standar dari mobil Mercy ini. Jadi tweeter ini kita akan taruh pada posisi standar dari tweeter di mobil Mercedes-Benz W211 ini dengan instalasi yang safety dan sangat rapi. Nah, pasti kalian penasaran kan bagaimana sih hasil instalasi OEM look di mobil Mercy W211 ini? Yuk kita lihat cuplikan klip berikut ini. Nah, kalian lihat sendiri kan hasil instalasi dari mobil Mercy ini terlihat simple dan elegan kan? Tapi menurut kalian kira-kira suaranya bagaimana sih? Yuk langsung aja kita buktikan di sini. Padamu pemilih hati yang tak pernah kumiliki
yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Engkau aku cinta dengan segenap rasa di hati, selalu ku mencoba menjadi seperti yang kau minta. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Nah guys, gimana hasil instalasi dan suara di mobil ini? Kalau dari 1 sampai 10, kira-kira kalian mau kasih rating berapa sih untuk mobil ini? Kalian jangan lupa komen di bawah ini ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini. Dan see you on the next project.